sebuah kelompok kultus, dikenal dengan program indoktrinasinya. Lalu, bagaimana membuktikan organisasi menara pengawal, memanfaatkan program indoktrinasi, dan bagaimana caranya organisasi ini bisa menerapkannya terhadap 8,6 juta saksi-saksi Yehua sebagai anggotanya. Inilah bahasan video kali ini, yang akan dibagi dalam beberapa bagian. Tolong simak terus video ini agar kita, sebagai orang Kristen, tidak sampai tertipu dan terjerat masuk ke dalam organisasi kultus berkedok agama Kristen ini. Dan jika Anda seorang Kristen yang menyaksikan video ini, tolong share channel ini kepada orang Kristen lainnya, khususnya sanak keluarga Anda. Hanya informasi yang tepat dan benar tentang organisasi ini yang sebenarnya. Yaitu sebuah kultus berkedok agama Kristen bisa mencegah orang-orang yang kita kasihi terhindar dari jeratan dan perangkap organisasi saksi Yehua ini. Sekarang kita mulai pembahasannya, yaitu definisi dari indoktrinasi itu sendiri. Kita lihat definisi dari indoktrinasi berdasarkan Wikipedia yang mengatakan, "Indoktrinasi adalah..." sebuah proses yang dilakukan berdasarkan satu sistem nilai untuk menanamkan gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku, dan kepercayaan tertentu. Praktek ini seringkali dibedakan dari pendidikan, karena dalam tindakan ini, orang yang diindoktrinasi diharapkan untuk tidak mempertanyakan atau secara kritis menguji doktrin yang telah mereka pelajari dan indoktrinasi juga dikaitkan dengan kegiatan yang berbeda-beda dalam berbagai bidang seperti sosialisasi, propaganda, manipulasi, dan cuci otak. Nah, saya ingin Anda fokus kepada definisi indoktrinasi yang memiliki beberapa poin, yaitu pertama, indoktrinasi adalah sebuah proses penanaman satu sistem nilai dari sebuah gagasan, sikap Sistem berpikir, perilaku, dan kepercayaan tertentu di sini, kata kuncinya adalah satu sistem nilai. Kedua, ternyata indoktrinasi itu bukanlah pendidikan. Dan ketiga, orang yang diindoktrinasi diharapkan untuk tidak mempertanyakan atau secara kritis menguji doktrin yang telah mereka pelajari. Nah, Marilah kita uji ketiga poin definisi dari indoktrinasi itu. Apakah organisasi saksi Yehua mempraktekkan metode indoktrinasi kepada seluruh anggotanya? Dan bagaimana caranya organisasi menara pengawal mampu mengindoktrinasi seluruh anggotanya? Nah, mari kita bahas satu persatu poin tersebut. Poin yang pertama, yaitu penanaman satu sistem nilai. Hal fundamental yang membedakan antara orang Kristen dengan saksi-saksi Yehua adalah saksi Yehua wajib memiliki persatuan dan kesatuan dalam hal doktrin, pikiran, berpendapat, dan demikian juga dalam praktek-prakteknya. Misalnya, saat jemaat Kristen mendengar seorang pendeta berkhotbah, jemaat Kristen tidak harus setuju dengan khotbah pendeta itu, karena beberapa pertimbangan, misalnya berdasarkan hati nurani, dan pemahaman orang Kristen terhadap Alkitab yang berbeda. Dan tidak ada hukuman yang akan menimpa orang Kristen itu, jika ia berpendapat berbeda dengan khotbah pendeta. Tetapi hal yang berbeda berlaku terhadap saksi-saksi Yehua, yaitu saat mereka beroleh instruksi, atau pengajaran dari pemimpin tertinggi mereka, yang mereka terima melalui publikasi terbitan Menara Pengawal, maka setiap saksi Yehua wajib mengikuti ajaran atau petunjuk itu. Meskipun arahan dan ajaran itu aneh dan tidak masuk akal. Silahkan saksikan video nomor 165 untuk bahasan detailnya. Mengapa demikian? Karena saksi Yehua menganggap ajaran dari pemimpin mereka sama dengan perintah dari Allah. Oleh karena itu, jika ada seorang saksi Yehua menentang perintah atau ajaran dari pemimpin saksi Yehua, maka ia dianggap sama dengan menentang Allah sendiri, atau dalam hal praktek antara orang Kristen dengan saksi Yehua. Misalnya, jika kita beribadah di gereja, kita bisa menemukan jemaat memakai sandal atau kaos, tetapi... Kita tidak akan menemukan di dalam ibadah di balai kerajaan. Kita lihat setiap saksi Yehua berpakaian rapi, jadi di dalam gereja menghargai keanekaragaman dalam hal pemahaman ataupun praktek-prakteknya. Tidak demikian, dengan saksi-saksi Yehua tidak boleh ada perpecahan di antara mereka. Oleh karena itu, saksi Yehua wajib menjaga keseragaman dalam kesatuan pikiran doktrin berpendapat dan praktek-prakteknya sehingga tidak ada perpecahan di antara mereka. Jika ada saksi Yehuwa yang menentang hal ini, maka ia akan beroleh hukuman, yaitu pemecatan. Jika Anda tidak memahami arti pemecatan dalam ajaran Saksi Yehuwa, silakan saksikan video nomor 46. Mari kita lihat majalah Sadarlah berikut ini. Rasul Paulus menulis di bawah ilham Roh Suci, "Supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Jelas, perpecahan tidak sesuai bagi orang-orang Kristen sejati tersebut. Roh Suci bekerja pada waktu itu bukan dengan jalan perpecahan. Sebaliknya, roh suci mempersatukan orang-orang Kristen dengan melenyapkan perbedaan-perbedaan yang terdapat sebelumnya. Mereka memiliki persatuan yang kokoh dalam hal ajaran, praktek dan organisasi, bukan persatuan yang kabur didasarkan atas pengalaman emosi yang umum. Dan tahukah Anda, saksi-saksi Yehua bahkan kerap kali mencemooh perpecahan yang terjadi di dalam gereja-gereja dan dunia ini secara umumnya. Bahkan, saksi Yehua menafsirkan secara sepihak 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8, yaitu tentang si manusia durhaka diberikan kepada denominasi Kristen yang memiliki banyak perpecahan doktrin di dalamnya. Mari kita lihat publikasi Menara Pengawal edisi tahun 1990. Yang mengatakan sebagai berikut: mengenali si pendurhaka, apakah Paulus berbicara mengenai suatu pribadi tunggal? Tidak, karena ia mengatakan bahwa manusia itu telah nyata pada zaman Paulus dan akan terus ada hingga Yehua menghancurkannya pada akhir sistem ini. Jadi, ia telah ada selama berabad-abad, jelas. Tidak ada manusia harfiah yang dapat hidup demikian lama. Maka, ungkapan "manusia durhaka" pasti memaksudkan suatu kelompok atau golongan orang tertentu. Siapakah mereka? Bukti menunjukkan bahwa mereka adalah golongan pendeta susunan Kristen yang ambisius dan sombong, yang selama berabad-abad telah mengabaikan hukum dan berbuat sesuka hatinya. Hal ini dapat terlihat dari kenyataan bahwa ada ribuan agama dan sekte yang berbeda di dalam susunan Kristen, masing-masing dengan golongan pendetanya. Namun, masing-masing saling bertentangan mengenai berbagai segi doktrin atau tata cara. Keadaan yang terpecah belah ini merupakan bukti nyata bahwa mereka tidak mengikuti hukum Allah; mereka tidak mungkin berasal dari Allah dan saksi-saksi Yehua sangat membanggakan atas kesatuan keseragaman yang mereka miliki itu. Padahal mereka tidak tahu bahwa ciri kesatuan dalam keseragaman adalah ciri dari sebuah kultus. Mari kita dengar penjelasan dari salah seorang pemimpin tertinggi saksi Yehua berikut ini. Tema untuk bulan ini adalah Teruslah Bersatu Sebagai Umat Allah. Nah, saya mau tanya. Di mana kalian menyimpan dompet kalian? Kalau sedang keluar rumah, para saudara biasanya menyimpan dompet di kantong celana supaya itu tidak hilang atau dicuri. Dan para saudari biasanya menyimpan dompet di tas mereka dan tas itu akan mereka jaga baik-baik. Kita menjaga dompet kita karena kita tahu kalau kita tidak hati-hati, itu bisa hilang atau dicuri. Dan kita mungkin tidak akan bisa melihat lagi dompet kita ataupun isinya. Halnya sama dengan persatuan berharga yang kita nikmati sebagai umat Yehua. Kita perlu menjaga dan melindunginya baik-baik supaya itu tidak hilang. Kita tahu, setan terus berupaya untuk merampas persatuan yang dinikmati umat Allah. Coba pikirkan betapa luar biasanya persatuan kita. Tidak seperti agama-agama lainnya, kita tidak terpecah menjadi berbagai sekte atau aliran. Tidak ada saksi Yehuwa aliran Barat, saksi Yehuwa Ortodoks, atau saksi Yehuwa Reformasi. Ini tepat seperti yang dikatakan Paulus. Dia berkata bahwa kita semua benar-benar sepikiran dan sependapat umat Allah di seluruh dunia juga bersatu. Meski ada banyak perang dan perpecahan di dunia ini, kita tidak ikut berperang. Meski berbeda ras dan suku, umat Yehua tetap bersatu. Dan waktu ada konflik karena perbedaan suku dan ras, saksi Yehua seringkali rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi rekan seiman mereka yang berasal dari suku lain. Kita juga punya satu tujuan. Misalnya, tidak soal di mana kita tinggal, kita semua memberitakan kabar baik yang sama. Kita juga menerima makanan rohani yang sama setiap minggu. Tidak ada organisasi lain di dunia ini yang seperti kita. Coba lihat, orang-orang terpecah, negara-negara saling berperang di seluruh dunia, partai-partai politik saling menyerang, perusahaan-perusahaan bersaing, dan saling menghancurkan dan orang-orang saling membenci karena perbedaan suku dan ras. Itu sangat berbeda dengan para penyembah Yehuwa. Kita semua bersatu sebagai umat Allah dimanapun kita berada. Tentunya, setelah Anda menyaksikan video ini, sekarang Anda tahu bahwa persatuan yang dibanggakan saksi Yehuwa itu sebenarnya adalah sebuah ironi. Karena ternyata semua kelompok kultus memang memiliki kesatuan di antara mereka. Semestinya, saksi Yehua tidak berbangga hati karena ciri-ciri utama sebuah kultus adalah kesatuan. Sebaliknya, karena gereja memang bukanlah kelompok kultus, maka hal yang wajar jika memiliki perbedaan pendapat. Yang gereja miliki adalah kesatuan dalam perbedaan, seperti semboyan persatuan Indonesia yaitu bineka tunggal ika. Yaitu meskipun berbeda-beda, tetapi satu. Nah, satu dalam hal apa? Kitab Efesus pasal 4, ayat 3-7, mengatakan, Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut. Ukuran pemberian Kristus, semua orang tidak perlu memiliki keseragaman, melainkan menghargai keanekaragaman. Yang penting satu Tuhan, yaitu kepada Tuhan Yesus. Satu iman, yaitu kepada Allah Tritunggal, karena kita juga mengakui bahwa Allah Bapa yang mengutus Sang Anak ke dunia untuk menebus manusia dari dosanya serta Roh Kudus. Yang terus bekerja di dalam diri manusia untuk menyadarkan akan dosa, menuntun manusia menerima Kristus, menghibur, dan membimbing umat Tuhan, dan satu baptisan, yaitu dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengapa kita bisa berbeda? Karena kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ini artinya, setiap orang memiliki anugerah ukuran yang berbeda-beda. Kristuslah yang memberi menurut ukuran anugerahnya. Oleh karena itu, orang Kristen tidak perlu satu dalam keseragaman, seperti saksi-saksi Yehua. Sebuah kultus memang wajib satu dalam keseragaman, tetapi orang Kristen sejati adalah satu dalam keaneka ragaman. Sekarang kita masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu indoktrinasi bukanlah pendidikan. Saat saksi-saksi Yehua mendatangi rumah Anda, mereka mengatakan bahwa mereka ingin mengajak Anda untuk belajar Alkitab, tetapi hal ini tidak benar. Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang saksi Yehua itu katakan adalah tidak benar. Memang, saksi Yehua berpikir. Mereka mempelajari Alkitab, tetapi sebenarnya tidak. Yang mereka pelajari adalah buku-buku atau majalah terbitan Lembaga Menara Pengawal yang menjelaskan Alkitab bagi saksi-saksi Yehuwa. Jadi, di dalam sistem saksi Yehuwa, istilah "belajar Alkitab" bukanlah belajar Alkitab, melainkan Anda belajar buku atau majalah terbitan Lembaga Menara Pengawal. Dari kacamata, atau sudut pandang buku-buku itulah, saksi-saksi Yehua memahami Alkitab. Hal ini karena, semua saksi Yehua tidak bisa memahami Alkitab, tanpa buku-buku, atau majalah terbitan lembaga menara pengawal. Untuk mengetahui konsep makanan rohani saksi Yehua, silakan saksikan video nomor 51. Sebagai buktinya, bahwa saksi Yehua tidak belajar Alkitab. Coba Anda ajukan pertanyaan berikut ini kepada mereka: "Yaitu, selama sesi belajar Alkitab dengan saksi-saksi Yehua, bisakah saksi Yehua hanya membaca Alkitab dan menggali isi Alkitab tanpa membaca buku atau majalah terbitan lembaga menara pengawal sebagai sebuah panduan?" Jika saksi Yehua bicara jujur. Mereka pasti akan mengatakan bahwa tidak bisa hanya belajar dari membaca dan menggali dari Alkitab saja. Sebuah panduan dibutuhkan untuk belajar Alkitab. Nah, jika sistem pendidikan yang Saksi Yehuwa miliki sebenarnya bukanlah belajar, lalu apa dong yang sebenarnya terjadi? Kita masuk ke poin ketiga, yaitu proses indoktrinasi. Ingat definisi indoktrinasi, yaitu orang yang diindoktrinasi diharapkan untuk tidak mempertanyakan atau secara kritis menguji doktrin yang telah mereka pelajari. Kata kuncinya adalah orang yang diindoktrinasi tidak boleh mempertanyakan atau menguji apa yang mereka telah pelajari. Nah, hal ini persis terjadi atas saksi-saksi Yehuwa. Mereka dilarang mempertanyakan validitas doktrin yang telah mereka terima dari pemimpin mereka. Hal ini, saya telah jelaskan di video nomor 13, yaitu pemimpin saksi Yehua, sebagai pemimpin kultus, menjalankan organisasi ini secara otoriter. Artinya, pemimpin saksi Yehua mengaku, bahwa hanya delapan orang ini yang beroleh wewenang ilahi, untuk memberikan makanan rohani kepada 8,6 juta anggotanya. Setiap saksi Yehuwa hanya menyantap, mengunyah dan mencerna makanan rohani yaitu berupa publikasi dan buku-buku yang disediakan oleh golongan budak, yaitu delapan orang ini. Makanan yang disediakan oleh budak tidak boleh dikritik dan dipertanyakan dan ditentang oleh para anggotanya. Jika para saksi Yehuwa tidak mengerti, maka mereka harus menunggu penjelasannya lebih lanjut. Jika ada yang menolak atau menentang golongan budak, maka saksi Yehua itu akan dipecat. Mari kita dengar kesaksian dari seorang saksi Yehua berikut ini. Derita orang-orang saksi-saksi Yehua. Tiap saksi Yehua mempunyai ketakutan luar biasa untuk sekedar mempertanyakan apa yang sedang mereka yakini. Hal ini terutama disebabkan, Adanya sikap pengucilan yang akan diterapkan oleh semua saksi Yehua terhadap jemaat-jemaat yang dipecat, mengundurkan diri, atau bahkan tidak aktif atau lemah rohani. Orang-orang seperti itu akan mendapat umpatan dari lingkungan jemaat saksi Yehua sebagai orang murtad, sakit mental, atau bahkan bagai anjing yang kembali ke muntahannya. Luar biasa, bukan? Coba renungkan. Mempertanyakan doktrin yang mereka yakini saja, saksi-saksi Yehuwa merasa takut, takut dipecat. Jika kesaksian itu masih kurang, mari kita dengar kesaksian dari saksi Yehuwa berikut ini. Number four, treatment when you are asked asking questions. Now, this is a personal experience that I've had. When I was a Jehovah's Witness, I had some questions about doctrine and about the Bible and about the way that the go governing body was ruling things. I brought this to my father, and my father is a wonderful man. I have nothing bad to say about him. He directed me to go to the elders in the congregation. He was an elder, but he couldn't answer unbiasedly because I was his son. So I went to the elders of the congregation. And I said, Look, I have these questions about this doctrine. You know what their response was? Maybe you should pray a little bit more, and this sounds like apostate talk. Does that encourage personal growth and trust in an organization? Yeah, not so much. Sekali lagi, luar biasa, bukan? Cerita yang sama, yaitu jika Anda adalah seorang saksi Yehua, maka Anda dilarang bertanya. Anda hanya taat dan mematuhi pemimpin saksi-saksi Yehua. Lalu, bedanya apa antara Anda dengan kerbau yang dicucuk hidungnya? Oleh karena itu, jika Anda seorang Kristen yang menyaksikan channel ini, tolong share channel ini kepada sanak famili Anda, karena kita tidak ingin kerabat dekat kita diperlakukan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Sekarang kita bahas poin keempat, yaitu kapan dan bagaimana pemimpin saksi Yehua mengindoktrinasi 8,6 jutaan anggotanya. Nah, jawabannya mudah, yaitu, setiap saksi Yehua beroleh makanan rohani yang sama dan seragam melalui publikasi terbitan Menara Pengawal. Ada dua proses indoktrinasi terjadi: pertama, yaitu proses indoktrinasi dilakukan sejak seseorang belajar dengan saksi-saksi Yehua di rumahnya melalui buku panduan; dan kedua, saat saksi Yehua membahas bagian pelajaran Menara Pengawal atau buku sidang di balai kerajaan dan semua metode indoktrinasi dikerjakan melalui tanya-jawab di majalah Menara Pengawal, ataupun buku panduan. Contohnya, proses indoktrinasi di majalah Menara Pengawal, sebagai berikut. Di setiap artikel pelajaran, ada dua bagian. Bagian pertama, adalah artikel bahasan, dan bagian kedua, adalah pertanyaan berkenaan dengan bahasannya. Selama proses indoktrinasi itu, Seorang saksi Yehua akan membaca bagian pelajaran, dan saksi Yehua lainnya menjawab pertanyaan. Mari kita lihat bahasan dari majalah Menara Pengawal, di mana pemimpin saksi Yehua mempersuasi para anggotanya untuk fokus bekerja secara gratis bagi organisasi ini dengan mengorbankan masa depan anggotanya, yaitu tidak kuliah. Semua di atas namakan Yehua, yaitu apa yang Yehua inginkan, padahal ingat. Setiap saksi Yehuwa membaca kata, Yehuwa, sebenarnya, sosok Yehuwa itu adalah pemimpin mereka. Jika Anda yang baru menyaksikan channel ini, dan tidak memahami apa yang saya maksud, silahkan klik video nomor 78, yang membahas siapa Allahnya saksi-saksi Yehuwa yang sebenarnya, yaitu pemimpin mereka sendiri. Saksi Yehuwa, kira Allah Yehuwa mereka adalah Allah pencipta langit dan bumi yaitu Allah Abraham, Yakub, dan Ishak. Padahal Allah mereka yang sebenarnya adalah delapan orang ini. Buatlah pilihan yang bijaksana. Paragraf 5. Pertanyaan. Bagaimana Efesus 5 ayat 15-17 bisa membantu anak muda memilih jalan hidup yang terbaik? Pilihlah jalan hidup yang terbaik, anak-anak muda. Kalian pasti ingin memilih jalan hidup yang terbaik. Di satu sisi, guru dan keluarga yang tidak seiman mungkin mendesak kalian untuk kuliah agar kalian bisa mendapat pekerjaan yang bagus, tapi pendidikan tinggi bisa sangat menyita waktu kalian. Di sisi lain, Orang tua dan teman-teman di sidang mungkin menganjurkan kalian untuk berfokus melayani Yehuwa. Nah, sebagai anak muda yang menyayangi Yehuwa, bagaimana kalian bisa membuat keputusan yang terbaik? Cobalah baca Efesus 5 ayat 15 17. Dan renungkan ayat-ayat itu yang mengatakan, "Perhatikan baik-baik cara hidup kalian." supaya kalian hidup sebagai orang yang bijaksana bukan sebagai orang yang tidak bijaksana gunakan waktu kalian sebaik-baiknya karena zaman sekarang ini jahat jadi jangan lagi bersikap tidak masuk akal sebaliknya selalu pahami apa yang Yehuwa inginkan kalian bisa memikirkan pertanyaan seperti ini apa yang Yehuwa inginkan dari saya Jalan hidup mana yang akan membuat dia senang? Pilihan mana yang akan membuat saya bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya? Ingatlah, zaman sekarang ini jahat, dan dunia yang dikuasai setan akan segera berakhir. Kalau kalian menggunakan kehidupan kalian untuk menyenangkan Yehuwa, itu adalah pilihan yang bijaksana. Nah, sekarang kita renungkan baik-baik paragraf 5 itu. Ingat, ini adalah proses indoktrinasi di mana saksi Yehua hanya boleh setuju dan patuh. Tidak boleh menguji, ataupun mempertanyakan argumen yang diberikan menara pengawal. Menurut Anda, apa kira-kira jawaban yang akan diberikan oleh saksi Yehua untuk memenuhi keinginan hati Yehua? Maka kita tahu jawabannya secara pasti, yaitu, tidak kuliah dan bekerja bagi organisasi ini tanpa bayaran. Nah, sekarang bagaimana reaksi penatua dan seluruh jemaat? Jika ada saksi Yehua yang bicara jujur dengan menjawab pertanyaan itu secara negatif, yaitu memutuskan untuk kuliah, yang berarti menolak keinginan Yehua, yang pasti saksi Yehua itu akan beroleh hujatan yang luar biasa. Karena dianggap saksi Yehua itu tidak mengetahui keinginan Yehua dan telah menyia-nyiakan hidupnya untuk mengejar keinginan duniawi yang sebentar lagi berakhir, sekarang sudahkah Anda paham bagaimana pemimpin saksi Yehua mengindoktrinasi jutaan anggotanya agar mau menjalankan keinginan pemimpin saksi Yehua? Oleh karena itu, jika Anda seorang Kristen. Tolong share channel ini agar orang-orang yang kita kasihi agar tidak terjerat oleh kultus berkedok agama Kristen ini.